Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang mobil lah wis. Selamat pagi. Menjelang siang. Ini lagi perjalanan menuju airport Gunung Sari. Mau nganter Farah Prayoga ke mana bro? Ke Jakarta ya? Ke Jakarta dulu. Selamatan. Selamatan. Mana? Ada ambil kanan. Ini lagi mau ke Aceh, ke rumahnya Mr. Ais. Kita mau perjalanan Jakarta, Banyuwangi Jakarta, terus Jakarta Aceh. Farel mau start di 0 km-nya Indonesia di Pulau Weh Island, tapi sama. Bang. Jadi Farel nanti bakal nge-diving, snorkeling, swimming, and running. Iya, saya pernah tenggelam di situ Mas Ais. Mana? Ya itu tadi, Krikman tadi, di lahan sini tadi. Tapi itu ada mobil patroli kan? Ada inovasi, jalan diperbaiki. Nanti ini kan aku yakin ya bakal komen rambutnya Farel udah panjang kok belum dipangkas. Gimana Rel? Jawab aja dulu Rel sebelum di komen. Kamu mau pangkas Jakarta kan? Pangkas apa Rel? Hah? Mulet. Farel mau pangkas mulet biar semuanya kepelet gitu. Hah? Tadi nih kamu wis. Oke. Sampai lengket lho. Tapi pada November ada ke ini. Pada November ada ke Medan. Medan. Selatan kemarin itu. Enggak, kemarin Palembang. Medan. Halo. Oh iya. Iya, oke lah ini punya. Oke. Iya. Komen katanya itu mah benar dijual pakai beli kuda. Ternyata kok dipakai panus ada. Klarifikasi panus. Terus. Klarifikasi. Ada yang bilang gitu. Banyak aku bacanya. Ya toh? Ya. Nanti panus bakal bikin video klarifikasi. Ternyata cuma bikin konten aja. Tapi sebetulnya guys itu mobil benar aku sendiri yang beli. Mobilnya dijual tapi yang beli ayahnya. Bapaknya yang beli. Nanti dia aja benar, udah benar dia. Mau selawat gitu loh, mau cover selawat di bro. Ini serius, iya kan Ben? Halo. Apa tak arah sendal musim ya? Eko mobil marionet, sensi for apa ditarik bro? Iya kan Ben? Masuk. Oke siap. Aku sih ngeter no. Kasih mas. Ini kan.
brandingkan. Kata Om Rais, Farel akan diduetkan lagi dengan Ashwan Hala. Apa lagu ngomong gak ada aku ngomong. Demi Allah. Lu siapa tuh? Yusuf siapa? Lu Yusuf. Mungkin karena kamu kan denger mau kesana. Mungkin dikira mau duit lagi. Tapi ya, siapa yang ngomong mau kesana? Apa? Kalau ngomong ya, kalau ngomong ya, tapi nggak ada ngomong. Oh, yang lain yang lihat ram yo? Ya enggak, 1800. Baru. Kayaknya aja lah apa-apa kan tadi ya. Nggak apa-apa lah kan ya. Indonesia yang paling patuh sama agama tentang hukum itu Aceh ya? Sebenarnya ya kebetulan aja Aceh itu selain di Mekah. Sebenarnya kalau patuh agama sudah sampai semua kota patuh agama. Kan mayoritas Islam di Indonesia kan hampir 90% ya. Nah maksudnya itu yang hukumnya keras. Oh ya, hukumnya yang ada cambuk itu Aceh. Ada hukum cambuk ya. Nah pakai hijab apa dicabut juga sana? Udah? Ya, enggak pakai hijab ya ditangkap, enggak ada. Semua pakai hijab kecuali yang agamanya enggak. Kalau tamu itu ke sana enggak pakai apa-apa. Enggak tamunya, tapi kalau tamunya itu Islam tetap harus wajib. Pramugari aja pakai jilbab di sana. Jadi pramugari ketika mau landing di Aceh itu udah pakai jilbab semua. Pakai selendang semua. Karena mereka sudah memasuki kawasan Islam di Mekah Aceh. Tapi ke Fandos enggak perlu. Kalau nggak usah pakai lebar. Berapa kali pakai lebar Betty? Mau Betty? Itu kalau main di pantai itu ada jamnya nggak kalau di sana? Kalau sampai jam 8 malam. Lewat itu sudah ya? Hah? Sudah. Nggak denda, ya usia nggak boleh. Apalagi kalau misalnya bawa pasangan, pacar. Misalnya panas nih, contoh dia ke pantai bawa pacar gitu, jam 7 malam masih duduk mojo gitu, itu ditangkap, itu dinikahkan gitu. Dinikahkan. Boleh lah dicoba nanti. Kalau gitu di sana itu enak kalau gitu, orang punya uang pengin nikah gitu itu nggak apa-apa ya. Tapi ya malu kan. Karena di sambuknya itu kan sakitnya gak seberapa, cuma malunya aja. Malunya, kan, malunya. Sambuknya kan habis selesai sholat Jumat tuh, misalkan lagi bubar sholat Jumat tuh. Kalau ketakan hari Senin, gimana? Tapi sambuknya tetap prosesnya hari Jumat. Tapi ditahan apa dipulangkan dulu? Melapor. Wajib melapor dulu. Yang lari gak ada yang lari gitu? Proses cambuk ya, tetap proses cambuk. Tapi kan, lari kemana? Nah yang lari pergi gitu gak ada? Enggak, ditahan lah, jadi kosan. Betul-betul kan itu. Misalnya seperti anak-anak saya itu kan, saya kayak Mania tuh, kan kelas 1 SMP. Kayak adiknya TK kan, itu adiknya udah pakai jilbab. Sebenarnya mereka itu belum diwajibkan juga. Belum diwajibkan pakai jilbab, tapi orang tuanya itu udah membiasakan dia berhijab. Biar gak anu ya? Nah, itu anak saya sebenarnya gak usah pakai hijab, gak apa-apa, tapi dia gak mau. Dulu kalau dari Pinang sampai sini dah. Mana? Sampai sini nih. Dari Pinang. Dulu pakai motor sport om. Dulu harganya motor itu sekitar 25 jutaan buat di sini. Iya. 25 juta apa? 2,500. Padahal sudah jalan ke sana itu ke Pond Pinang itu. Satu beli sini. Sama Pondus. Iya. Motornya itu belinya 2,500. Tapi pernah nggak merasakan itu ya? Masa nggak merasakan dari Pinang pada pernah? Pernah ikut. Pernah ikut. Nama jeru pun jemput. Karena dia terlalu manis. Apa ya? Pakai tongsa itu juga pernah itu. Tapi dia main di pantai. Udah, apa cari Pinangnya?
ini guys, sudah nyampe di Bandara Minisari. Mana nih naik ke atas? Enak nih teh ibu. Sudah nyampe guys. Assalamualaikum. Banyak tuh ya lagu para orang di sini. Ini. Ya guys, ini sudah mau pulang lagi nih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.